dia kupon apa bagi kampungnya cik tak ada yang desa ada dalamnya cik nah kalau dalamnya dia bagi cik Padua hektar kira-kira manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Armia. Ya, Pak Armia. Dan kita jaga alam, investigasi lokasi atau tanah pembangunan pesantren Abu Payapasi untuk unit kesekian di daerah Loh. Gitu. Silakan Pak. Silakan berikan komen. Ya, insya Allah pihak pemilik tanah sudah beretikat untuk mewakafkan dua bidang tanah untuk pembangunan daya Abu Payapasi. Dan hari ini kami sudah bersama Abu Payapasi dan jajarannya sudah turun ke lokasi tanah yang dimaksud. Insya Allah kalau nggak ada halangan apapun, pihak pemilik tanah dalam waktu dekat ini akan segera mengurusi surat-surat wakaf tersebut. Kita minta kepada seluruh umat Islam baik di Aceh, Aceh Besar dan Kecamatan Long pada khususnya untuk mendoakan agar ini semua lancar. Amin. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Kan begitu juga dengan Muspika Long, Pemda Aceh Besar dan Pemprov Aceh untuk turut serta mendukung rencana pembangunan daya dari Abu Payapasi yang insya Allah akan dibangun di Kecamatan Long. Tim perintis untuk pencarian tempat lokasi daya Abu Payapasi, kira-kira Anda punya teman sejawat berapa orang kira-kira yang bekerja di dalam itu aktivitas tersebut? Ya, sekitar ini kan kalau untuk mensukseskan pembangunan daerah itu kita bisa libatkan pemuda-pemuda setempat. Ya. Seperti itu juga dengan tokoh masyarakat di situ kita turut libatkan semua. Ini mudah-mudahan masalah izin nanti dari pemerintah tidak ada hambatan apapun. Amin. Kembali saya utarakan seperti tadi agar mulai dari pihak desa, pihak kampung, kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk mengeluarkan izin pendirian daya di daerah tersebut. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Juga kan kita tidak lupa kita minta kepada alim ulama di Kecamatan Long juga ikut berperan aktif di situ dan jangan merasa tersaingi. Karena tidak akan memati daya yang sudah ada di Long. Karena rencananya daya Abu Payapasi ini kan tingkatnya lebih tinggi. Ya. Kita harapkan begitu. Demikian ulasan dari saudara Armia, tim kami dalam menyelesaikan pencarian tanah lokasi atau perintis lokasi tanah pesantren di Kecamatan Lhung. Saya sebagai kontributor NTV Aceh Najar Agi Kiran melaporkan di tempat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Armia. Pak Armia. Investigasi lokasi atau tanah pembangunan pesantren Abu Payapasi untuk unit kesekian di daerah Loh. Gitu. Silakan Pak, silakan berikan komen. Insya Allah pihak pemilik tanah sudah beretikat untuk mewakafkan dua bidang tanah untuk pembangunan daya Abu Payapasi. Dan hari ini
kami sudah bersama Abu Pebasi dan jajarannya sudah turun ke lokasi tanah yang dimaksud. Insya Allah kalau nggak ada halangan apapun, pihak pemilik tanah dalam waktu dekat ini akan segera mengurusi surat-surat wakaf tersebut. Kita minta kepada seluruh umat Islam baik di Aceh, Aceh Besar dan Kecamatan Long pada khususnya untuk mendoakan agar ini semua lancar. Amin. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan kan. Begitu juga dengan Speaker Long, Pemda Aceh Besar dan Pemprov Aceh untuk turut serta mendukung rencana pembangunan daya dari Abu Pebasi yang insya Allah akan dibangun di Kecamatan Dung. Tim perintis untuk pencarian tempat lokasi daya Abu Pebasi. Kira-kira Anda punya teman sejawat berapa orang kira-kira yang bekerja di dalam itu aktivitas tersebut? Ya, sekitar ini kan kalau untuk mensukseskan pembangunan daerah itu kita bisa libatkan pemuda-pemuda setempat. Nah, seperti itu juga dengan tokoh masyarakat di situ kita turut libatkan semua. Ini mudah-mudahan masalah izin nanti dari pemerintah tidak ada hambatan apapun. Amin. Kembali saya utarakan seperti tadi agar mulai dari pihak desa, pihak kampung, kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk mengeluarkan izin pendirian daerah di daerah tersebut. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Juga kan kita tidak lupa kita minta kepada alim ulama di Kecamatan Dong juga ikut berperan aktif di situ dan jangan merasa tersaingi. Karena tidak akan memati daya yang sudah ada di Long. Karena rencananya daya Abu Pebasi ini kan tingkatnya lebih tinggi. Kita harapkan begitu. Demikian ulasan dari Saudara Arnia. Tim kami dalam menyelesaikan pencarian tanah lokasi atau perintis lokasi tanah pesantren di Kecamatan Lhung. Saya sebagai kontributor NTV Aceh Najar Agi Kiran melaporkan di tempat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.